kita Yayasan Dharma Warga akan membagikan sembako untuk anggota, dan hari ini kita bekerja sama dengan Wihara Priyana. Sembako yang dibagikan kurang lebih 500 paket berisi beras, gula, minyak, mie instan. Semoga dapat membantu para keringanan para anggota dalam hal konflik 19 yang tetap tinggal di rumah, pakai masker, cuci tangan. Pakai masker, setiap sembako kita pasti beri masker. Masker medis ada, masker kain untuk dicuci juga ada. Ya. Di rumah saja jaga jarak. Ya. Kalau memang ada panas, ada gejala batuk, cepat hubungi Widodo atau ke dokter. Ke Widodo supaya dibantu hubungan ke dokter, ya. Kita ada kerjasama dengan Kapasari, Cungwayet Kapasari, ya. Jadi jangan ditunda, jangan takut. Kalau memang tertular harus cepat ditangani. Ya. Pemerintah sekarang berupaya secepat mungkin untuk menangani konflik 19 ini supaya tetap cepat tetap berlalu, ya. Dan kali ini kita dikerjasama dengan Wihara Priyana, yang otak itu dari Priyana. Wihara di Bukit Golok. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk anggota-anggota saya. Terima kasih.